Kemudian di ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Artinya apa? Jangan kalian durhaka kepada Allah. Bal tukadzibuna biddin. Ternyata kalian ini bukan hanya durhaka kepada Allah, bahkan kalian pun mendustakan ad-din. Ad-din ada dua penafsiran. Ad-din yang dimaksud adalah mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Jadi di antara nama hari kiamat adalah yaumuddin. Apa artinya? Hari pembalasan. Jadi kita sudah bahas di surah An-Naba bahwa orang-orang kafir mendustakan hari kiamat, berarti mereka juga mendustakan adanya hari pembalasan. Sehingga dampaknya apa? Dalam kehidupan mereka berbuat sesukanya, nggak peduli, suka-suka dia. Kenapa? Karena menganggap nggak ada hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang meyakini adanya hari pembalasan, sangat hati-hati dia dalam bertindak, dalam bersikap, karena dia yakin faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya, dia yakini itu sehingga membuahkan ketaatan kepada Allah, tidak berani berbuat maksiat, berbuat zalim. Jelas? Nah, ini ad-din, hari pembalasan. Bisa juga diartikan ad-din artinya apa? Agama. Sehingga tukadzibuna bid-din, kalian mendustakan agama. Karena memang orang-orang kafir tidak mengakui agama yang dibawa oleh para rasul, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendurhakai itu. Ya. Ini dua penafsiran dan tidak saling bertentangan. Hadza shiratun mustaqim.